Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal Rohainis mahu betulkan keadaan pula, mahu bina nama semula. Ini kata Rohainis. Pelakon Rohainis memberitahu dia mahu menjalani kehidupan dengan tenang selepas berdepan pelbagai kontroversi. Menerusi temubual bersama O Bulan, Rohainis berkata dia mengambil langkah untuk berdiam diri daripada media sosial dan enggan membaca sebarang komen negatif netizen bagi tujuan menjalani kehidupan yang lebih baik. Nama saya merupakan jenama saya, jadi saya tak suka bergaduh secara terbuka sebab saya nak tunjukkan contoh yang baik. Apa yang berlaku pun kontroversi cukup kurang baik. Apa yang saya boleh katakan, saya tak sempat nak membenci sesiapa. Saya sayang dan maafkan semua orang. Saya nak jadi gembira dan hidup dalam keadaan tenang. Sejak isu tu juga, saya tak baca komen-komen negatif sebab saya nak jaga kesihatan mental saya. Rohainis yang ditemui ketika acara Mid Autumn Festival yang diadakan di Mesin Fiziwu Taman Setiawangsa Kuala Lumpur turut mengakui bahawa dia mahu membina namanya semula selepas terpalit dengan pelbagai kontroversi membabitkan ramai pihak. Sejujurnya, sepanjang 10 tahun saya dalam industri, tak pernah lagi saya terpalit dengan kontroversi yang menjatuhkan saya, tapi ini kali pertama. Manusia membuat kesilapan, tak ada siapa yang sempurna. Saya harap semua dapat maafkan dan apa yang saya boleh katakan, saya akan bina balik nama saya secara perlahan-lahan dan betulkan keadaan, insyaAllah. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.